Gak usah mencet, kan ganti oh, iya. Dia. Sorry, jangan emosi dong, Mbak. Gak apa sih? Nih, gak bakal kesan. Itu jawaban gua. Jawab apa sih gua? Harusnya Umi lebih yakin lagi tadi jawab biru ya, Mi. Soalnya lawan nenek-nenek. Gak bisa ditentang. Gak bisa ditentang. Video game, video game, main game bareng Vidi. Disiarkan secara tidak langsung dari studio Tangerang Selatan. Ini dia, the all new video game. Merdu banget kayaknya bintang tamu kita penyanyi deh. Dengan set yang baru, dengan suasana yang baru, bintang tamunya juga wow cukup baru. Yeah. Dan juga hadiahnya sudah pasti harta-hartanya Vidi yang kita kasih. Mari kita sambut tim pertama. Tim pertama ini adalah seorang, apa ya, kita punya seseorang yang kocak banget. Yeah. TikToknya berisikan nyanyian. Uniknya yang mungkin kalian tahu dengan nyakernya dia api. Oh, ada yang di-remix kan? Iya kan, ada yang di-remix ya. Ini dia, Ganta! Gak ada yang tepuk tangan. Kayaknya kurang seru ya Ganta ya. Kayaknya ini blacklist Ganta. Ya, mundur lagi boleh Ganta. Dia membawa seseorang ya, yang dari dulu mimpinya adalah masuk ke video game. Dari dulu kayak, Kak Ijah kapan sih diundang? Semakin dia kayak gitu gak akan saya undang. Pas dia udah gak nagih-nagih, oke deh. Kayaknya ini waktunya. Ya ini fansnya, dia Yo Raisa banget. Yo Raisa. Kayaya, shout out buat Kayaya. Jadi kita sambut aja yuk. Modi. Modi. Modi NZ! Emang gitu, emang maju gitu ya? Woi. Satu tim bro. Boleh balik gak? Tim futsal. Mereka berdua akan melawan dua orang yang cukup spesial kayaknya ya. Dua orang ini dikenal di tahun ini lumayan wow karena lumayan banyak muncul di perhelatan akbar ya yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Banyak sekali digosipkan oleh bintang-bintang ternama Indonesia dan kayaknya takut banget gak sih? Temennya iya nih try out kok satu lagi gak ada sih? Sibuk. Enggak kan gak diundang. Maaf ya bodoh gak diundang ya. Kita akan sambut, tadi yang tim pertama belum kita kasih tahu nih, singkatannya apa Ganta Modi? Gamot! Gamot! Gamot, aku juga gamot udah. Kita akan memanggil tim kedua dengan sebutannya Dolmi! Mari kita sambut! Dolmi Paso. Bodoh dan Umi! Gak jelas tim lawan. Kita enggak boleh so akrab, enggak bisa ya. Enggak boleh so akrab. Kita kan lawan. Kita bukan trio ya hari ini ya. Sorry bro. Sorry ya. Trio enggak mau nambah 4. Aduh, kalau gitu. Enggak deh, makasih jangan. Makasih deh. Itu dia. Benar-benar fenomenal. Super spesial kan? Fenomenal. Masa sih try out kita ngundangnya cuma dua? Iya kan? Enggak. Iya kan? Satunya lagi. Ya ampun, saya benar-benar sungkem banget loh sama Umi Kueri dan Bonda. Ini Umi ini kan kameranya sini doang. Kameranya kamu yang ini ya. Iya. Boleh ke situ juga terserah deh. Kan udah artis banget kan. Jadi hafal lah ya. Udah ngerti lah. Iya, oke. Okay. Kok udah pencet-pencet aja? Banget. Udah benar-benar. Boleh mau menyampaikan sesuatu untuk tim lawannya? Ya, semoga hari ini kita lancar ya. Okay. Kemarin dia bilang mau kemana sih hari ini? Iya, dia mulai nipu-nipu. Kemarin kita nanya, lu udah mau ke video game gitu? Enggak, ini tuh dia. Bohong!
Kamu bohong. Mau sih tim sama bohong. Enggak lah, dia tim gue. Asal kamu tahu ya, saya akan lebih mengutamakan Bondol. Kok kamu malah ngerasa dia gak diundang ya? Malah saya undang dia dulu. Jadi ini memang Modi, Ganta, dan Bondol ini baru saja merilis sebuah, dua buah single ya. Jangan pernah menyerah. Beda. Ya, yang dan juga kalau Tryout sih terkenalnya baru-baru aja ya. Tapi kan kalau Umi lo tahu dong. Salim sana. Kan baru juga dia baru. Nyangkut dia. Umi ini ada program baru loh dia. Dia banyak program baru. Kayaknya lagi cuan. Lagi senang banget bisa diundang di video game ini. Berarti such an honor dong Umi bisa datang. Makanya karena itu Umi yang ini sibuk Jan banget loh, dia nge-cancel 5 syuting hari ini loh. Video game. Waktu di saat Bondol minta gue langsung kayak Umi tanggal 10 bisa enggak? Gue udah syuting dong. Iya. Terus kata gue, tapi sabar ya lo ya. Gue bakalan nge-cancel demi lo. Wow. Gue enggak kan lo. 5 TV di-cancel. Demi sama satu ada yang tadi di Kemang Tia. Iya, demi ini. Apa aja namanya? Enggak usah yuk, jangan yuk. Jangan, nanti yang ada program gue yang diambung sama TV-TV itu ya. Ya, jangan boleh enggak? Gue yang takut nih. Ntar besok kayak, Umi gara-gara kesini. Terima kasih Umi sudah datang. Bondol juga. Oh, kayak agak narsis ya. Bagus gitu, setnya bagus. By the way, ini namanya kan Dolmi. Boleh dibuka dulu, Kak. Itu namanya tuh masih ketutup. Tadi surprise itu. Nah. Tadi mau dikira Raisa, ya Allah. Manual. Manual. Kita emang belum segede TV, Kak. Ya maaf, Kak. Belum pakai. Nah, Dolmi. Dolmi lebih ke telat mikir enggak sih? Oke, thank you. Sudah siap masuk ke babak pertama? Siap. Ini dia babak pertama Suara Netizen. Kalian emang udah tahu untuk hadir di sini memperebutkan hadiah apa? Kalau dilihat dari video game sebelumnya ya sangat-sangat biasa. Berharga dan kamu enggak lihat ini sekarang setnya udah luar biasa kayak gini. Masa sih hadiahnya biasa aja? Apa sih? Hadiahnya adalah golden box yang berisikan jutaan rupiah. Bener gak sih? Langsung dites aja ke hartanya Vidi yang sudah berkurang sekarang. Untuk program ini. Karena dia sudah mengeluarkan uang banyak sekali ya. Shout out buat Vidi ya. Oke, kita masuk ke babak pertama ini Suara Netizen. Jadi saya sudah mensurvei 30 orang warga Jakarta. Okay. Dengan satu pertanyaan ini. Untuk menebak kira-kira jawaban mana sih yang paling banyak vote-nya. Oh. Ya. Okay. Kalian masing-masing mendapatkan kesempatan 3 kali menjawab. Jadi misalkan udah gamot duluan yang bel menjawab, nanti kamu jawab. Kita ganti-gantian aja. Oh gitu. Tapi yang kesempatan pertama bisa menjawab bisa aja menebak jawaban yang paling banyak. Oh, betul apa betul? Ya. Oke, ini sudah kita survei di sini. Pertanyaannya adalah sudah siap? Ini poinnya banyaknya sebanyak jumlah vote-nya. Oke. Okay. Oke. Okay? Pertanyaannya adalah menurut anak-anak Jakarta, siapa TikTokers yang paling kocak? Dolmi. Kalau Jakarta. Jakarta ya? Ganta. Wow. Coba kita lihat ya ke sini ya. Apakah Ganta ada? Oh, berarti kamu cek semuanya dong. Dia udah tahu kan dia yang bikin. Iya, ini. Boleh enggak? Jangan kayak bocah kosong apa? Sabar. Ganta ada. Lo gak? Jakarta sih, kan tapi bahasa Indonesia. Iya. Gimana sih? Tapi aku juga mikir kalau Indonesia. Gak sombong banget. Sombong banget. Sabar bro. Sabar bro. Gue yang jawab bro. Thank you bro. 8 orang yang menjawab Ganta. 8 poin untuk Ganta, bener kamu se-Indonesia, tapi saya gak ada budget buat survei ke Kalimantan gitu. Saya gak ada budget. Jakarta aja. Juga kalau 8 orang dikit ya? Dikit. Itu cuma sekomplek ya? Sekomplek. Cuma satu grup WhatsApp. Gamot mau jawab gak? Mau. Siapa? Iya. Boleh gak? Aul. Tutorial hidup. Aul ada gak Aul? Ada! berbayang. Berbayang-bayang. Masing-masing poin 8 dan 7. Median ya.
TikTokers yang paling lucu. Lucu berarti komedian, bro. Iya. TikTokers ngerti kan? Dia gedenya tuh gara-gara TikTok loh. Emil, kan? Emil. Belum, emang iya Dolmi dulu, Dolmi iya, lagi. Emil siapa? Emil Mario. Emil Lutfi. Emil Mario apa Emil Lutfi? Ayo, Emil yang mana? Ini enggak setimnya. Iya. Ini enggak setimnya. Kok lambat sih? Gimana sih? Ke ini. Ya udah Emil Lutfi. Healthy konten gitu. Lu kalau sampai ada awas lu ya. Oh, healthy konten ya. Let's go. Ada dua. Emil, Lutfi. Shoutout buat aku, Emil Lutfi. Aku. Kita. Ya, gak usah mencet, kan ganti. Oh iya. Sorry, jangan emosi dong, Mbak. Bukan apa sih? Posting, gak bakal kesan. Siapa? Apa? Bondol. Bondol. Bondol Jiping. Udah gue bilang, lu main merendah. Oh, gue bukan lucu, gue penyanyi sekarang. Ah, gue musisi ya, bro. Model iya nyanyi dia. Iya. Eh kasihan tahu artis-artis Indonesia diambil semua malu. Ya bawa aja ya. Iya. Harus siap ya. Ambil dikit orang. Ada bondol? Enggak ada, Cong. Ada. Ada bondol. Kan jadi dia dia. 7 sama 4 11. 8 sama 2 10. Kesempatan terakhir, Dolmi. Iya. Ayo. Apa? Dolmi Kuari ya. Enggak ada, jangan gue kan gak terlalu TikToker. Kuari, apakah jangan. Ada? Bondol! Tidak ada! Umi gedenya kan lu tahu di Leno. Dalam kesempatan terakhir, kamu bisa mendapatkan poin lebih tinggi. Modi, katanya Modi. Lu kan sepriuk doang, Mod. Modi mah sepriuk. Modi. Apa jawabannya? Modi. Modi, jawabannya. Ada. Gue malu banget. Ada. Nope. Gak ada. Gua bisa, kita jawab gak ya? Gak ada, udah. Oh, gak habis. Gamot 11, Dolmi 10. Wuh. Kita lihat ya. Coba kita lihat. Sama Sastra Sidalahi kali ya. Siapa sih cuy? Ada Sanya. Wah, wow. Yang itu yang mama gigi ya? Iya. Ayu. Ayu yang si Indomaret. Oh, jadi poin sementara, Gamot 11, Dolmi 10. Babak pertama masih di unggul Gamot ya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kita masuk ke round 2. Ini dia babak kedua. Siapa cerdas, dia cermat. Oh benar. Siapa cerdas, dia cermat dong. Sering lihat nih gue nih yang sering ini. Sering lihat nih. Artis biasanya nih yang main. Harusnya udah tahu dong. Kayak akan mengecoh kah atau gimana kan. Iya gak sih. Jadi udah dipelajari, harusnya udah harus lebih paham ya. Oh, masing-masing iya. Pertanyaan ini poinnya ada 5. Jadi masih bisa dibalap, Dolmi. Jangan gampang mikir, ada 5 soal. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada pilihan ganda dan ada juga benar atau salah ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini pencet bel. Iya, asik. Rebutan. Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaannya yang ke 78 enggak sih? Ah, belum ya. Bukan belum, itu berarti, pertanyaannya. Bukan itu. Enggak sah dong. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Pelawak. Pelawak lucu. Sorry, bro. Lucu. Ada pelawak soalnya kan paling lucu Ganta tadi. Oh iya. Satu ya sure sama pressure banget ya. Parah si Ganta paling lucu loh katanya anak-anak Jakarta. Awas dong. Beginilah kehidupan komedian. Pertanyaannya bukan tentang kemerdekaan Indonesia. Tahu banget. Tahu paham. Sebelah utara negara Hungaria berbatasan dengan negara A. Slovakia, B. Austria, C. Romania, D. Kroasia. Utaranya. Gamot sudah bel. Apa jawabannya? A. Slovakia, B. Austria, C. Romania, D. Kroasia. Ya dia berarti jawab. Iya. Anci lu ya, emang aja lu belum mikir. Kau udah sih kalau jawab. Lu. 5, 4, 3, 2, 1. Mencet lagi kan dia udah jawab ya. Apa? Austria. Salah. Roma. Romania. Salah. Oh, salah. Lagi. Gak ada, udah lagi. Salah. Hungaria ya? Slovakia jawabannya. Tadi aku bilang apa? Gak usah drama loh. Gak usah drama susu, emang lu tahu. Lu gak tahu. Karena lu yakin, lu yang jawab. Aku gak bilang apa-apa soal tadi. Pertanyaan selanjutnya. Boleh.
Benar atau salah? Benar atau salah? Kepanjangan dari SAR adalah Safety and Rescue. Papa ke Bill. Tadi siapa dulu? Ini nih. Dolmi. Salah. Jawabannya benar ya? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu, tapi kayaknya salah. Iya. Salah. Cita aku deh gue. Betul! I'm on you, I'm on you. Search ya, search ya. Bukan. S-nya apa? Search and Rescue. Oh, pintar, pintar ya tapi ganteng ya. Tapi sayangnya dia nggak cukup cepat. Betul. Nggak cukup cepat. Sorry bro, sorry bro, sorry bro. It's okay bro. Let's go. 11-15. Dolmi bisa menyusul ya. Menang, menang, menang. Pertanyaan ketiga. Mari kita lihat video berikut ini. Alhamdulillah, pertanyaan spesial banget, gue yakin di sini kalian semua sudah follow semua sosial media saya kan? Ijah tolong dicekin satu-satu. Jadi kalau misalnya belum follow, kurangin 2 poinnya ya. Terima kasih. Seperti yang kalian tahu teman-teman, gue baru aja ngeluarin program terbaru namanya Dapur Rekaman Vidi. Dan kemarin gue baru upload sebuah episode spesial banget. Gue nge-cover lagunya Jungkook yang 7. Dan pertanyaannya adalah, baju warna apa yang gue pakai di episode itu? Kalau lo semuanya follow YouTube plus, subscribe juga dan like dan komen. Kan kelihatan gak follow. Pertanyaannya itu, jawabannya adalah A, baju warna abu-abu, B, ungu, C, putih, D, biru. Apa jawabannya? Pilihannya tadi apa? A, hitam. A, abu-abu. B, ungu. C, putih. D, biru. Tapi sebelumnya kita cek dulu kali. Sebelum kalian menjawab, kita cek dulu yuk sosial medianya udah pada follow Vidi belum sih? Coba udah kita dong, lihat. Udah dong. Bondol. Belum. TikTok, kalau kita mau follow TikTok. Oh, gimana? Ini Instagram enggak. Next siapa? Umi, belum. Moni, belum. Ganda. Udah. Tambah 2 poin ya. Karena Bondol belum, Umi belum, jadi dikurangin 2, kurangin 4 ya. Jadi 11 lagi. Allahu Akbar. Boom, check, 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 boom. Tek, tek, tek. Berarti ini dong, kurang 2. Dolmi kurangin 4 ya. Modi juga kurangin 2 dong. Betul. Kurangin 2 tapi tambah 2 dong. Enggak. Enggak ada. Ditambah, Mo. Enggak ada ditambah. Gila-gila. Sabar. Berarti si Gamot juga kurang 2, 9. Sia-sia. Sia-sia. Nyapu bertemu. Jadi kita berapa Gamot 9, Dolmi 11. Yeay, masih aman banget. Iya, dan pertanyaan ini belum terjawab ya. Oh, iya, baju bener. Apa yang dipakai Vidi di Vidi waktu nge-cover lagunya Jungkook yang 7? Ya, A abu-abu, B ungu, C putih, D biru. Gak ada yang pecat bel nih. Pecat bel yuk. Biru. Dolmi. Putih deh. Soalnya Jungkook kan putih bajunya ya. Salah. Biru. Ayo. Abu-abu. Salah. Biru ya. Udah salah semuanya. Jawabannya adalah biru. Nih muncul nanti ya, muncul jawaban gua. Jawab apa sih gua? Harusnya Umi lebih yakin lagi tadi jawab biru ya, Mi. Soalnya lawan nenek-nenek. Enggak bisa ditentang. Enggak bisa ditentang. Enggak bisa ditentang. Ah, iya sabar. Laki mah putih enggak selamanya, Bro. Itu ungu. Jongkoknya putih soalnya gua kira. Udah salah. Sayang sekali malah ngurangin poin aja tapi gak nambah poinnya. It's okay, 11-9, betul? Pertanyaan selanjutnya. Ketiga nih ya. Keempat. Mari kita lihat video berikut ini. Hai guys, karena gue seorang musisi dan gue suka banget musik, gue ngerti banget musik. Gue mau kasih pertanyaan, bener atau salah? Alat musik tata buang itu berasal dari Flores Timur. Dia ngomong aja enggak jelas. Iya. Ngomong. Apa? Amin ya ya ya. Aul, lu ngomong yang bener, Rul. Oke, Gamot, silakan. Benar. Tata buang itu berasal dari Flores Timur. Benar kayaknya sih jawabannya. Oke,
Coba kita lihat apakah jawabannya benar. Aul, Aul ngasih jawaban, Aul. Jawabannya adalah benar. Benar banget. Berarti tambah 5 poin, berarti jadi 14. Sorry Jack. Terlihat semangat ya, tapi sangat percaya diri. Padahal dari tadi kayaknya clueless ya. Emang boleh seperti diri itu? Bisa, masih bisa dibahas. Masih aman ya? Ini pertanyaan terakhir di babak ini. Oke. Cepat-cepat, dia cermat. Betul. Pasti pada nonton film Barbie dong. Udah nonton belum? Barbie. Iya kan? Pemeran utamanya. Gak nonton. Pemeran utamanya yang menjadi Barbie adalah Margot Robbie. Benar enggak? Pertanyaannya udah jelas dong, bukan itu. Pertanyaannya adalah hewan mamalia apa yang tidak memiliki pita suara? Ah. Nah, itu. Kelinci. B. Semut. C. Jerapah. D. Kelelawar. Pita suara. Iya. C. Bisa gak kompak gak? Pita suara. Sok merdu lagi. Pita suara. Sekali lagi. Alah. A. Kelinci. Mamalia tidak punya pita suara ya? Iya. Mamalia. B. Semut. C. Jerapah. D. Kelelawar. Yakin aja yuk. Kayaknya mikir sedalam apa juga gamut. Eh, ini error. Error ini. Enggak ya. Mungkin aku nih kayaknya deh. Let's go. Gamut. Percaya diri. Mamalia yang tidak mempunyai pita suara adalah apa? Kok ngulang pertanyaan saya doang ya? Ngulang doang ya? A. A. C. Salah. Jerapah. Mamalia itu cuma dua tuh, kelinci sama jerapah. Itu sudah menjebak, tapi kalian tetap tidak bisa menjawabnya. Berarti skornya Dolmi 15, Oh 16. Wow. Kita berapa? 14 ya? 14. Tidak. Ada jerapah. Sama kelincinya nih. Jerapah sama kelinci nih. Tenang. Masih ada babak bonus di mana bisa saja Gamut menyusul. Tiba-tiba ya. Ada bonus gitu. Iya, tiba-tiba ada bonus. Enggak apa-apa dong. Jangan lupa. Iya. Kita masuk ke final round. Oke, kita masuk ke final round ya. Itu tebak angka. Tahan dulu. Ada kelinci. Telat gimmick. Always gimmick. Oh. Keren banget. Ini kayak kata-kata. Dan itu sebenarnya kacamata minus ya kan? Minus dong. Kalah. Oh, kok gabung? Beda dong. Lucu-lucu banget ya, enggak ada program nih. Beda dong. Lucu-lucu banget. Boleh TV-TV kalau bikin program berempat nih, lucu banget nih, masuk. Bisa kali bikin apa kek gitu yang... Kavini, kalau ini boleh kali. Vidi. Kayaknya Vidi mau deh bikin acara kayak lenong-lenong gitu. Vidi, gitu bagus tuh. Kita tidak bikin kemana ke luar negeri gitu. Warawiri Vidi, weh. Poin di babak terakhir ini adalah 10 poin. Oke. Dan hanya ada satu pertanyaan. Tidak! Kalau salah dikurangin? Enggak ada, kita cari pemenang aja di sini. Oh, ya. Tebak angka, berarti kalian harus fokus, harus teliti dari apa yang akan saya perlihatkan berikut ini. Mungkin foto, mungkin video. Yang bisa lihat lu. Mata gua mah enggak. Mata gua gak minus. Foto atau video yang akan saya kasih lihat, kalian harus konsentrasi. Nanti setelah itu diperlihatkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, saya akan memberikan pertanyaan. Ya? Tebak angkanya mana? Nanti saya kasih pertanyaan. Sabar dong. Pertanyaannya kan nanti, Shay. Umi agak kelihatan sabar ya. Oke. Sudah siap? Siap. Siap dong.
fokus. Ah, lucu banget, lucu banget, lucu banget. Nggak ada apa-apa. Ini orang tuanya pada tahu nggak sih? Tahu dong kan follow. Tapi kayak boleh deh soalnya deh. Loh, udah pasti terserah dia ini lah. Terserah dia lah, terserah Mbak Ija lah. Soalnya adalah. Gue yakin deh. Eh, by the way, kalian menjawab dengan memperlihatkan angka yang ada di situ ya. Wah ini. Ya, kasih lihat aja ke kamera ya, yang menurut kalian yakin. Berapa nih? 9 ini. Ya serah ini. Lu mau 6 atau 9 serah. Oh, pertanyaannya enggak gitu, bisa gitu dong, Kak. Aduh, aduh. Pertanyaannya adalah berapa ini? Tebak berapa langkah Bondol di video itu? Allah. Tapi kan udah ada jawabannya ini. Ya udahlah. Masa gua ngasih pertanyaan kok ada jawabannya? Berapa? Nanti kita akan cari siapa yang paling dekat dengan jawabannya. Nah, feeling aku kuat nih. Oke, siap. Iya, bisa exact. Pokoknya yang exact akan lebih besar pastinya kesempatan nah, menangnya. Jain, tapi kalau tidak ada yang benar, ya kita akan melihat mana yang lebih dekat dengan angka. Yang kita nggak bisa ngulang ya, nggak boleh. Yang anget ini. Nggak boleh, nggak boleh. Coba dia. Foto kan. Rekan-rekan. Aku yang ayunan. Lu gantah, iya. Dul, kalau ampe lu salah, lu kebangetan. Ini video lu. Gua seneng nih. Kayaknya ini sih. Ah, gua yakin salah ya. Hah? Ya gapapa, yakin aja, yakin. Oh, berarti ga nyampe 2 digit ya, Cong? Oh, bisa. Eh, bisa. Apa? Bisa jadi. Ah, enggak. Jangan nguping dong, Shay. Shay, jangan lari, Shay. Aduh. Oh, dia lagi reka adegan. Gak usah bel. Gak usah bel. Ini cuma tinggal kasih lihat ya angkanya ke kamera. Deh. Lu sama gua. Kita lock. Barengan. Bareng. 1 2 3. Kasih lihat. Itu berapa sih, Dol? 10. Oke. Lu berapa? 8. Kasih lihat kamera dong, jangan kasih lihat. Oh iya, satu. Yuk. Ah. Gak kelihatan. Sampai depan kamera tuh. Kelihatan kok. Oh, itu berapa? Depan kamera. Gak usah. Pada pengen banget deket-deket kameramen gue. Berapa? Gamot jawabannya 8, Dolmi 10. Kita akan lihat dan kita kunci jawabannya ya. Oh, kita okay. Kunci jawabannya. Kita lihat. Hitung dulu ya, hitung lagi ya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 7. Ya kan? Oh iya. Wah, dia lebih dari 10. 11. 12. 13. Kenapa dulu? Tadi lu. Ganta kalau baru tahu kalau pingsan. Iya, ganta pingsan gitu. Karena yang paling mendekati jawabannya Dolmi, jadi Dolmi mendapatkan poin yeah. 10 poin menjadi 26 poin. Ada lagi ya, memang bonus lagi ya? Tidak ada. Dan berarti video game kali ini. Dengar-dengar yang menang poinnya dikit kan? Enggak sih. Di acara mana sih Modi kalau boleh tahu? Games kayak begitu, Mom. Di acara mana sih Modi poin yang paling kecil tuh yang menang? Cuma di video game. Oh iya. Pemenangnya adalah Bondol dan Umi. We are the champion. The champion, bukan the. We are the champion. We are the champion. We are in the champion. Mereka bukan musisi, gak apa-apa. Oh iya. Emang kalau yang musisi gimana sih lagunya? Jangan pernah. Jangan pernah apa, gue lupa. Jangan pernah mencoba. Gini. Jangan pernah mencoba untuk terus mencari kesalahan yang tak kulakukan. Ini buat berbahagia, selalu berbahagia, tak sehingga kita tunggu Trio
singlenya udah 5 lah minimal. Jadi tiga lagi. Tiga lagi yuk bisa berarti kita udah push. Udah ada, cuma beberapa. Keren. Dapat bocor. Aduh ya aku udah sengaja ya. Ampun ini nanti diikat aja ya. Tipis aja, Syong. Kita kasih dulu hadiahnya untuk pemenangnya. Oh, golden box ya. Oh my god. Wow, the golden box. The golden box. Wow. Aduh, gede banget ini. Penasaran banget. Coba. Sini aja di bawah. Ya, ya. Kepencet, kalau kepencet katanya pindah. Gak ada. Gak ada. Iya. Buka. Takut nih pas dibuka Bang Adul. lucu lagi. Saset lagi parah banget. Buka ya bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah di hari ini. Apaan sih Dul pakai segala begitu semoga berkah hari ini. Kan gua jadi deg-degan dong. Kita mau buka juga. Oh. Dapat banyak banget uangnya. Ya ampun. Ya ampun, jutaan rupiah enggak? Jutaan ini, rupiah. Yang paling mahal tuh ini. Ini ada 2 juta. Iya, dan pitanya 500 ribu. Bener banget. Nah, katanya mau oleh-oleh dari Korea ya? Korea katanya. Iya, sepatu ya, Jordan. Loh. Ya? Ini bukan, kan ada, kenapa ya. Jutaan rupiah, kita kan ordernya 100 biji banyak. Oh iya benar. Oh ini juga ntar dibalikin lagi. Enggak, bawa pulang kok kak. Ibu mau pulang kakak? Bawa pulang. Hei, tapi emang. Kak ini gak nempel kak. Iya. Kalau gak dibocorin ya. Ikannya belum ini. Tapi. Yang kalah emangnya gak dapat apa-apa? Iya gak dapat. Pas ada apa? Betul, gak dapat apa-apa. Tapi akan ada Wheel of Punishment. Jadi Modi dan Ganta silakan putar, nanti saya akan bacakan kira-kira hukuman apa ya. Boleh, Kak pernah syuting gak Kak? Jangan belakangin kamera ya Kak. Tahu bodol, udah. Lu emang art. Pakai segala. Ampe detail banget. Oh iya udah. Putar Modi Ganta. Let's go. Kemana sih muternya? Ke sini. Ya terserah lu dah. 3, 2, 1. Apa kira-kira ya? Kira-kira jangan berhenti dong. Curang lu. Putar lagi. Ulang lagi. Ringan, udah cukup ringan. Ya makanya jangan diputar lagi. Enggak, itu kepencet. Oh, kepencet. Ya. Duh, Kak Vidi ini Kak Vidi yang putar. Cukup ringan ya. Cukup ringan. Kira-kira apa sih hukuman yang cukup ringan? Mesin komplek Kak Vidi ya. Capek ya, Shay. Hukuman cukup ringan untuk Gamot adalah balas komen fans di sosial media, Kak. Sekarang. Weh, ngambil handphone. 5, 4. Boleh DM, boleh komen di feed juga boleh. Boleh ada yang reply story lo terus kayak. Tapi kalau bukan haters boleh nggak? Oh ada nih komen hate. Apa katanya? Ribu. Iya mau di dulu, yuk mau di. Apa komennya Mot? Lama juga ya jadi asistennya Mbak Dinda. Dinda Kirana. Lama juga ya kerja jadi asistennya Mbak Dinda. Iya, makanya sekarang menjadi teman. Ah, slebeu. Ribau. Kok tak. Assalamualaikum Kakak. Namanya content creator ya Kak ya. Kalau enggak riuh nanti enggak effort bikin kontennya. Kalau bisa biasa aja, mana bisa naik. Ribau. Ada. Lucu banget sih, terima kasih Wanita dan Ganta. Thank you. Dengan berakhirnya hukuman tadi dan pengumuman pemenang, maka berakhir juga video game kali ini. Edisi para content creator yang sedang naik tangga ya. Naik down. Terima kasih untuk Bondol, Modi, Ganta, dan Umi. Terima kasih juga ya. Video game. Buat yang mau ngasih pertanyaan boleh kirim ke email di bawah ini ya. Atau komen-komen juga siapa sih kira-kira bintang tamu lainnya yang ingin diundang. Masa kita lagi? Iya. Wow.